Winger Lincha Muhammad Kevi Sahertian dipastikan bertahan bersama Madura United. Dia telah diumumkan secara resmi pada Selasa 12 April 2022. Pemain keturunan Pamekasan itu memang tampil memukau bersama tim yang berjuluk Laskar Sapi Kerap itu di BRI Liga 1 2021-2022. Bahkan dia bisa bermain intens di kompetisi domestik tertinggi Indonesia ini. Tercatat Kevi bermain sebanyak 24 pertandingan atau selama 554 menit. Dia juga berkontribusi 1 gol dari 45 gol yang tercipta selama semusim. Chief Operating Officer Madura United Anissa Zafarina menyampaikan alasan mempertahankan Kevi lantaran winger tersebut masuk dalam proyeksi komposisi skuad yang diajukan Fabio Leifundes untuk musim depan. Kevi mendapatkan rekomendasi dari pelatih sebagai bagian dari proyeksi tim kompetisi mendatang. Kami juga memberikan kesempatan bagi putra daerah, itu komitmen kami Madura United, kata Anissa Zafarina, COO Madura United. Kevi merupakan jebolan Madura United Football Academy atau MUFA, sebab dia berproses dari Madura United U21 pada musim 2017. Dua musim selanjutnya, dia kembali bergabung dengan Madura United U20 pada musim 2019. Pada bursa transfer Liga 1 2019, dia dipromosikan ke tim senior, sekaligus melakoni debut di Liga 1 pada musim tersebut. Selama beberapa musim bersama tim senior, Kevi tidak sebatas mencetak gol di Liga 1. Sebelumnya, dia telah pecah telur di sejumlah turnamen. Ialah ke gawang Terengganu FC saat tur Malaysia 2020, ke gawang Persik Kediri Piala Gubernur Jawa Timur pada tahun 2020, dan ke gawang PSS Sleman Piala Menpora pada tahun 2021. Selain Kevi, Madura United sebelumnya telah mempertahankan pemain asli Pamekasan Febi Ramzi Wirawan dan pemain keturunan Sumenep Maki Aldo Maulidino. Ferdian Syahliful Rahman, Syahid Mujtahidi, KMFV Sport melaporkan.